bisa berbagi di jalur asas Indonesia. Kita bisa ukur kita baik, rata-rata, atau di bawah. Jadi istimewaannya sebenarnya yang pertama ada jalur asas. Ini bisa jadi menampilkan sejumlah cara, tetapi jika kita tidak lakukannya, buku ini tidak ada gunanya. Jadi tidak cukup dengan membelinya, tetapi atau memilikinya atau membacanya, tapi juga dengan melakukannya. Oke, saya berharap buku ini menjadi salah satu tools untuk kita melakukan perubahan yang revolusi. Ya, perubahan yang revolusioner, mengubah dari mental biasa yang kita hari-hari ini menjadi mental yang luar biasa, mental yang mengalami perubahan yang signifikan, yang cepat, tapi juga permanen. Nah, ini bisa kita lakukan dengan bukan dengan cara-cara yang keras, bukan dengan cara-cara yang kasar, tapi justru dengan cara-cara yang lembut. Itu adalah dengan melalui perubahan perilaku. Melalui alat yang kita namakan sebagai alat komputer. Buku ini keren karena buku ini ngasih kita cara untuk memperbaiki mental kita. Perbaikan mental dasar bagi seluruh perubahan. Di buku ini bukan bacaan yang biasa, kita harus mempraktikkan beberapa bagiannya. Dengan sabar, baru kita akan mendapatkan perubahan. Tanpa itu, buku ini seperti obat sakit perut yang cuma dipegang atau disebut namanya, tidak pernah dimakan, sakit perutnya tetap tidak akan berubah. Acara ini harusnya bisa lebih diperluas lagi, soalnya kan buat menarik minat seorang juga untuk baca mengenai buku, buku yang judulnya Revolusi Mental untuk Soft Skill gitu ya. Nah, itu kita perlu banget karena kita kan sebagai seorang manusia gitu ya, kan dalam Islam juga seseorang itu yang harus memimpin dirinya sendiri, dimana kita harus bisa merevolusi diri kita sendiri gitu untuk menjadi mental yang lebih baik. Saya lihat antusias dari pengunjung sangat bagus, mungkin dan banyak dari kalangan muda. Ini yang agak-agak membuat saya agak kaget juga, karena saya pikir tema ini tidak membuat menarik kalangan muda. Tapi saya lihat tadi hari ini banyak yang datang dari, mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin itu mahasiswa ya. Saya mengapresiasinya karena agent of change itu ada di tangan mahasiswa, ada di tangan anak-anak muda.